Inilah video pemukulan serta penuduhan terhadap salah satu dokter di RSUD Dok 2 Jayapura. Peristiwa pada Sabtu sore ini terjadi setelah salah satu pasien rujukan meninggal dunia setelah menjalani operasi. Tak terima pasien meninggal dunia, pihak keluarga langsung menyerang dokter dan memukul hingga menuduh sang dokter sebagai pembunuh. Terkait insiden ini, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura menegaskan pihaknya bersama kuasa hukum telah melaporkan pelaku pemukulan dan penyebar video ke Kepolisian Daerah Papua. Kami menghimbau kepada masyarakat bahwa anarkis seperti ini tidak boleh lagi terjadi. Kalau memang ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi ke pada dokter, silakan disampaikan secara baik-baik. Anton Mote menegaskan akibat kejadian penyerangan itu, para dokter di RSUD Dok 2 Jayapura merasa tidak nyaman dan telah meminta bantuan penjagaan dari aparat kepolisian. Andre Kirwel, Jayapura, Papua.